Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video kita kali ini akan kembali membahas mengenai arti mimpi atau tafsir mimpi. Namun yang akan menjadi topik utamanya adalah arti mimpi naik hewan sebagai tanda akan kaya dan hidup mulia. Mimpi sudah ribuan tahun menjadi suatu misteri kehidupan dari alam semesta yang banyak dipelajari untuk kemudian ditafsirkan dan dimaknai artinya. Banyak sekali arti mimpi yang dipercaya membawa makna yang sangat positif. Kita sebut saja sebagai mimpi yang membawa rezeki. Mimpi yang seperti ini paling banyak berasal dari seputar mimpi binatang atau hewan. Namun mimpi hewan bisa menjadi bermacam-macam penafsirannya tergantung dari interaksi panjenengan dengan hewan yang berada di mimpi tersebut, dan salah satu yang paling terkenal adalah mimpi menunggang atau naik binatang di mana dipercaya akan membawa kekayaan dan kemuliaan. Arti mimpi naik hewan tanda akan kaya dan hidup mulia. Urutan yang pertama adalah mimpi naik sapi. Mimpi naik sapi adalah perwujudan dari hasrat dan antusiasme panjenengan yang sedang meningkat. Panjenengan sedang mengalami peningkatan gairah dan semangat dalam menjalani hidup. Selain itu, mimpi naik sapi juga mengindikasikan bahwa saat ini panjenengan sedang mengusahakan yang terbaik terhadap sesuatu yang panjenengan impikan. Oleh sebab itulah, jika tadi malam panjenengan bermimpi sedang menunggang sapi, maka bisa jadi dalam waktu dekat, hidup panjenengan akan mengalami peningkatan dalam kerezekian, bahkan mungkin juga akan mendapatkan kenaikan derajat. Arti mimpi naik hewan tanda akan kaya dan hidup mulia. Urutan yang kedua adalah panjenengan mimpi naik ikan besar atau ikan paus. Mimpi naik ikan besar atau ikan paus ditafsirkan merupakan simbol hubungan antara tubuh fisik dengan pikiran atau mental panjenengan yang selama ini terlalu banyak memikul beban kini telah terbebaskan. Mimpi demikian membawa pertanda di mana akan banyak kesenangan dan sukacita yang segera datang kepada hidup panjenengan, namun juga senantiasa diingat bahwa panjenengan harus tetap menginjak bumi. Mimpi berada di atas seekor ikan besar atau paus melambangkan suatu konstruksi yang kuat dan pertumbuhan yang pesat, juga merupakan simbol kekuasaan dan harga diri yang tinggi. Jika panjenengan memang bermimpi demikian, dipercaya bahwa panjenengan memiliki kekuatan dan potensi untuk menjadi orang yang besar dan sukses. Arti mimpi naik hewan tanda akan kaya dan hidup mulia. Urutan ketiga adalah panjenengan bermimpi menunggang kuda. Hewan kuda yang muncul di dalam mimpi panjenengan sebenarnya membawa banyak makna, mulai dari kekuatan dan vitalitas yang prima, sampai pada kerja keras serta kebebasan. Mimpi menunggang kuda ditafsirkan bahwa panjenengan sedang diarahkan oleh alam semesta ini menuju pada cita-cita dan keinginan panjenengan. Ada kekuatan besar yang tidak terlihat namun mampu dirasakan akan membantu panjenengan mencapai tujuan. Jika di dalam mimpi tersebut kuda yang panjenengan tunggangi berlari kencang, maka ditafsirkan bahwa dalam waktu dekat panjenengan akan memperoleh kedudukan tinggi dan juga harta benda. Arti mimpi naik hewan tanda akan kaya dan hidup mulia yang keempat adalah panjenengan mimpi naik ular besar. Ular besar dalam mimpi panjenengan tadi malam berkaitan dengan simbol kekuatan, keindahan, dan welas asih. Selain itu juga berhubungan dengan seberapa besar panjenengan membuka hati ataupun pikiran bagi orang lain. Ingatlah bahwa hal-hal baik akan benar-benar terjadi jika panjenengan memang sudah memantapkan pikiran. Mimpi naik ular besar dimungkinkan pula bahwa dalam waktu dekat ini usaha ataupun karir panjenengan akan sedang bagus-bagusnya. Hal ini tentu saja akan membawa dampak positif dalam keuangan atau bahkan bisa mengangkat derajat hidup panjenengan dan keluarga. Makna lainnya yang juga membawa pertanda baik dari mimpi naik ular besar
adalah akan hadir seorang teman atau keluarga yang ternyata merupakan pembawa solusi dari permasalahan yang membelit panjenengan selama ini. Arti mimpi naik hewan tanda akan kaya dan hidup mulia. Yang kelima, adalah panjenengan mimpi naik burung. Burung yang hadir di dalam mimpi disebut-sebut merupakan simbol dari cita-cita, aspirasi, dan juga harapan hidup. Panjenengan adalah orang yang kaya akan ketiga hal tersebut. Mimpi naik burung yang kemudian terbang tinggi, membawa pertanda bahwa panjenengan akan menemukan kesuksesan dan kelimpahan di tempat yang jauh. Bisa juga diartikan panjenengan akan sukses jika merantau ke tempat yang jauh. Mimpi naik burung yang sedang terbang tinggi, juga membawa arti bahwa panjenengan merupakan seseorang dengan visi dan misi yang sangat baik. Panjenengan mampu melihat sesuatu masalah dari titik pandang yang berbeda. Arti mimpi naik hewan tanda akan kaya dan hidup mulia. Urutan ke-6, adalah panjenengan mimpi naik harimau. Harimau merupakan simbol dari kekuatan, tekad yang kuat, serta pengendalian diri. Mimpi hewan ini diartikan bahwa panjenengan harus mempercayai pada kekuatan diri sendiri dalam menghadapi berbagai rintangan hidup. Mimpi naik harimau, biasanya adalah tanda bahwa panjenengan di masa depan bisa menjadi orang yang terhormat, berkuasa, dan penuh dengan wibawa. Bisa saja panjenengan akan menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh dan memiliki banyak bawahan. Makna lainnya yang tidak kalah baik tentang mimpi ini, adalah bahwa dalam waktu dekat, hidup panjenengan akan mengalami berbagai perubahan yang lebih baik, panjenengan akan terlepas dari berbagai kekhawatiran. Arti mimpi naik hewan tanda akan kaya dan hidup mewah. Yang ketujuh, adalah panjenengan mimpi naik unta. Hewan padang pasir ini selalu identik dengan perjalanan yang panjang, sehingga bermimpi mengenai unta juga akan berkaitan dengan perjalanan, baik itu perjalanan secara fisik ataupun spiritual. Unta yang panjenengan mimpikan, juga adalah simbol dari batin panjenengan yang secara mental selalu siap untuk menghadapi segala sesuatu, dan jika hal itu benar adanya, maka semuanya pasti akan baik-baik saja. Arti mimpi naik unta adalah panjenengan akan pergi dalam suatu perjalanan yang banyak membawa pengalaman ataupun kenalan baru, di mana hal itu bisa membuat hidup panjenengan terangkat derajat dan martabatnya. Arti mimpi naik hewan tanda akan kaya dan hidup mulia. Yang kedelapan, adalah panjenengan mimpi naik lumba-lumba. Ikan lumba-lumba yang muncul di alam bawah sadar panjenengan ketika tidur merupakan simbol utama dari empati, hubungan sosial, serta wujud kebahagiaan yang lainnya. Mimpi naik ikan lumba-lumba merupakan suatu pertanda penting bahwa panjenengan akan mengalami kemajuan hidup yang pesat berkat kemampuan daya pikir panjenengan yang luar biasa. Selain itu, mimpi naik ikan lumba-lumba juga menandakan bahwa pada waktu dekat ini panjenengan akan memperoleh seorang teman atau partner, di mana akan bisa terjadi suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, baik dalam segi bisnis, asmara, dan lain-lain. Arti mimpi naik hewan tanda akan kaya dan hidup mulia. Yang kesembilan, adalah panjenengan bermimpi naik naga. Selain menjadi lambang dari kekuatan, kekuasaan, dan juga umur panjang, seekor naga juga merupakan lambang dari lahirnya kehidupan yang baru. Mimpi naik naga menurut kepercayaan Tiongkok adalah sebuah simbol keberuntungan yang besar, yaitu dipercaya panjenengan akan menjalani hidup yang penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, dan dekat dengan sumber kekayaan yang besar. Mimpi ini akan semakin besar kemungkinannya untuk menjadi nyata apabila naga yang panjenengan naiki tersebut berwarna emas, atau memiliki kepingan-kepingan sisik yang terbuat dari emas. Arti mimpi naik hewan tanda akan kaya dan hidup mulia. Yang ke-10, adalah panjenengan mimpi naik kupu-kupu. Kupu-kupu di dalam mimpi panjenengan selain merupakan perlambangan dari perubahan hidup ke arah yang positif, juga menjadi lambang dari status, kedudukan, dan hubungan cinta. Mimpi naik seekor kupu-kupu,
bisa diterjemahkan bahwa Panjenengan akan menemukan seorang kekasih atau pasangan hidup yang kelak akan bisa mengangkat derajat dan martabat Panjenengan. Jika Panjenengan seorang wanita yang sedang hamil dan bermimpi naik hewan kupu-kupu, maka hal itu bisa menjadi pertanda bahwa Panjenengan akan melahirkan anak yang kelak bisa membahagiakan orang tuanya, terutama dalam bidang finansial. Arti mimpi naik hewan tanda akan kaya dan hidup mulia. Urutan yang ke-11 adalah Panjenengan mimpi naik gajah. Gajah di dalam mimpi merupakan tanda bahwa Panjenengan sebenarnya menyimpan sebuah potensi besar dan kemampuan yang mumpuni. Hewan gajah membawa simbol kelembutan, kekuatan yang besar, dan kecerdasan di atas rata-rata. Sedangkan jika Panjenengan mimpi naik gajah, maka maknanya adalah akan ada sesuatu pencapaian yang besar sedang mengarah kepada Panjenengan. Pencapaian ini juga akan mengatasi beberapa problematika sekaligus. Mimpi naik gajah juga menunjukkan bahwa Panjenengan sedang berada pada fase menikmati kepuasan dalam hidup. Jika gajah yang Panjenengan naiki menaikkan belalainya, maka kekayaan dan kesuksesan besar akan Panjenengan miliki. Demikianlah video mengenai 11 arti mimpi naik hewan tanda akan kaya dan hidup mulia. Semoga sedikit banyak akan bermanfaat untuk membantu mencari arti mimpi Panjenengan. Sebagai penutup, admin doakan agar Panjenengan sekeluarga senantiasa dilancarkan rezekinya dan dimudahkan kesuksesannya. Amin.